Selamat siang sahabat rumah GWF. Hari ini kita sedang panen ini nih. Itu namanya pohon manii. Kita ambil daunnya untuk pakan ternak domba. Ini salah satu pakan andalan banget. Jadi pengambilannya ya seperti ini. Harus naik dulu ke pohonnya. Kalau yang tinggi ya, kalau yang bawah itu kita bisa pakai gantar disebutnya di sini tuh kayak alat pembantu lah. Nah, ini kan lumayan ada nyampe kayaknya 15 meteran itu tingginya kurang lebih lah. Perkiraan ada itu si pohonnya. Kita langsung ke TKP lebih dekat. Jadi memanfaatkan lahan itu kalau misalkan untuk stokmen pakan di pinggiran-pinggirannya kita bisa tanami kaliandra, gamal ataupun apalagi indigo vera. Nah, seperti itu. Dan ini manii. Manii ini banyak banget ya sini tanam. Sini juga tanam. Jadi manfaatnya banyak. Bukan hanya daunnya, nanti si kayunya juga bisa dijual. Kalau daunnya seperti ini. Nah, ini daun manii. Pokoknya lembut banget. Sangat doyan banget si domba ini. Ini proteinnya tinggi ya. Termasuk pakan tambahan. Oke, dari tinggi. Nah, itu pakai bambu. Bambu itu alat pembantu lah, di sini disebutnya gantar tadi ya. Ini harus hati-hati dilakukan oleh profesional. Dan pada umumnya kalau misalkan peternak daerah kami pakan tambahannya menggunakan ini nih, si manii ini. Jadi udah terbukti kalau misalkan domba dari Kalapanunggal itu kecamatan daerah saya, si dombanya sangat diakui secara daging tentunya, karena pakan yang kita gunakan untuk para peternak di daerah kami pada umumnya menggunakan pakan hijauan seperti ini. Tidak hanya mengandalkan rumput saja ya. Kalau rumput kan banyak nih, ada Guatemala atau misalkan ada Gama Umami, ada Pakcong, terus ada ya rumput liar juga kadang-kadang. Dan ini pakai manii. Oke sahabat rumah GWF, salam sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.